Ih, kawan itu pana. Jangan tako susian si jaman na to. Ha? Ako saja, lagi punukan ko na tao ya to. Mana ba paluos ba na to jalamanya? Yang penting jangan dilalaikan proyektan ya to. Jangan diambil orang lain saja proyektan ya to. Karang tani juga yang rugi. Nda rugi to jangan tako ate. Mun berjaya-jaya kang proyektan ya. Garinti ko malatop ni pemusta ko ni Kang sa muha uang kilala na ko ako ni Kang. Oh, ato satu hal to bro, pemus satu hal. Yang penting proyek tanian ni mesti jalan lancar ni. Oh, jangan lagi dilalalaikan. Jangan tak khawatir, esok pagi aku menguntik si Pilipa to. Mana tahu ya mau jadi patna kita ni? Esok? Oh. Ini pukul berapa sudah kan? Mana melihat jam mo? Allah. Panampi mahaga sudah pukul 3. Pas time tak ku ahi mulih ni. Tapi ndak apalah. Yang penting projek kita ni berjaya. Ah, okey tu. Yang penting rancangan tadi kalian ni berjaya. Los tu. Bakarang. Kalau balik atuh bisa-bisa saja pasal jalan di luar atuh dah melampong. Karena sesat. Eh, kawan ni. Macam bawa saya dua kau kenal-kenal kau ni. Eh, si Jo ni. Nggak ada istilah sasat dalam kamu si Jo pun ni. Lagipun, apa kan ditakutkan, ha? Tumuntuk aku itu, ba? Tang hantap tu lampungnya. Eh, mau ada Kang, ba? Ijalah mabasing sinjalan itu, ba? Eh, kusinggah, ya Kang. Banal tu, kadang luan cabul banal kau ni. Kadang, kalau kejumpaan yang semacam itu kadang diri juga yang takut. Takut-takut kan. Aku singgah itu. Aku undang ke dalam tuka. Ada juga dengan aku bercetak. Ada juga aku sunyi. Kau ini juga bro. Luan cabul bah. Bah, agak teh. Oh, bah. Ayah sudah ini. Bah, kalau macam itu. Bercetak itu pulang banyak kak. Benar tak dulu lah. Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kadang kalau sampai di rumah, jangan lupa teks ku ah. Iya, oh, jangan tak khawatir itu. Hinggap saya untuk aku itu ah. Pak King Chang, ada aku menelpon kau tak? Bah, benar tak kok? Bah. Terima kasih kepada Auda yang masih setia bersama kami 12 minit ke pukul 3 pagi. Selamat pagi diucapkan untuk Auda semua. Dan jangan lupa sekejap lagi kita akan mendengarkan segmen harum-harum menyeramkan. Jangan takut bagi Auda yang macam lawa rancangan Aziwan ni. Kami walau apapun mengetahui harum. Mengapa tiap kuisis-kuisis ada kau ni? Mau takkan mendang dan jangan ada bersih ni bakal tuhan ada bersih ni lah pasal di pendalaman ni pakaian ada bersih ni lah ni si zaman ni tebana ada kan buat rumah tengah-tengah hutan kan jadi tajan pakah ya mengapa dia bikin patangan ya? Jangan-jangan dah kuat kan di lampung untuk aku ini. Pesanku, highlight dia sudah aku pakaian ini. Mengapa dia bikin patangan ya? Coba aku sebut di luar. Patut tu coba mana? Mana tanya si jamat tu? Sunyi bah sini ini.
Ih, siapa tuh? Kasihan dia. Soang dia nyetang tengah malam macam ni nih. Hehehe, wah. Assalamualaikum, Kak Cik. Kan kemana kita? Mian nih, Wang. Tadi aku ini kan balik nih tadi. Sudah tu bolehlah tujuh kali tangkuan tu binasa. Dapat cowok menolong kedai aku, nantat kedai aku di ujung simpang jalan sana. Oh, rupanya binasa tukar kita, bayi dapat tiba, masuklah kita ke dalam. Bah, bapak. Kasihan jauh kita. Terima kasih, Wang. Sama-sama. Baik, jauh saya Wang mau ngontak kerja aku. Kalau enggak, sampai subuh tak sini nih, Wang. Besok baru aku balik. Makasih, Wang. Ah. Jangan tak kita ingau, Paci. Lagipun ada jauh dengan ku berkuapak, Paci. Lagi aku sunyi sepanjang perjalanan ini. Bukan jauh, Wang. Dari mana lu amun tadi, Wang? Tuh, nah di rumah kawan, teh, Paci. Akhirnya saya orang balikan ya. Oh, Pak Cik, ada projek basah yang kami undingkan ini. Pasal itu takut akhir itu, Pak Cik. Bukan doang, projek apa? Ini, Pak Cik, kami ini bercadang kan membuat cerita pilimba, cerita hantu. Oh. Aku sendiri itu kan, Pak Cik pelakunnya. Cerita hantu? Oh, Pak Cik, cerita hantu. Kita minatkah cerita hantu, Pak Cik? Tidak aku berani, Wang. Tidak aku minat cerita hantu ini. Mau cerita romantik, minat, Wang. Oke. Mau apa kita tidak minat, Pak Cik? Jangan-jangan takut kita, Pak Cik. Bukan aku takut, Wang. Kadang aku ini bau urinannya. Bau kita, Pak Cik. Sama macam bambu kote. Oh. Bau hijau ya tu, Pak Cik. Bukan dia, Pak Cik. Macam kau kenal lah kita ni, Pak Cik. Tapi di mana kau terlihat, monong kita ni? Aku ni pun, Wang. Macam kau terkilat lah, jom, Wang, ni. Di mana juga aku terlihat, tak? Muna aku ni, Pak Cik. Semua orang kilalakan aku ni, Pak Cik. Artis kali, ya. Aduh. Artis penyewangan ni baru aku tahu ni. Oh, weh. Mun kita kan bersilpi sama aku, Kang. Jangan tawati. Dapat juga tahu, Kang. Ku share WhatsApp. Ndak ku pemandai tu, Wang, bu WhatsApp tu. Hah? Ndak kita pandai. Apanya, hah? Di zaman canggih ni, bah. Ada jauh orang yang pandai gunakan WhatsApp. Paci, Paci, baik kita belajar. Bukan, Jawang. Apa jalan cerita yang kan film Jawang buat itu nanti? Kan mau tahu kita jauh jalan ceritanya ke, Paci? Bunyi jontai, takut cerita hantu. Baik jauh mendengar, Wang. Mana tahu minat? Oh, macam mana sinopsisnya tu apa cia? Tapi ku bayar amanah kita ni, jangan cete-cete kena uang jalan cerita ni. Kita hanya ku bercerita ni. Ujung-ujung Kang bangas dia, putih mata kami sama si Jam, Kang. Weh, Wang, jangan tak khawatir tu, untuk bercerita lah orang lain ni. Bah, mun macam itu apa cia? Cerita yang kami buat ni. Balau dan Mubi. Memberi jam-jam tajuknya cerita kamu tu, Wang. Malam-malam cuman ni lagi si Wang menyebut namanya tu. Dan si Wang takut kah? Mau macam tu dah tahu bercerita ni, Pak Cik. Kita ni lawan penakut hantap. Bah, teruskan saja, Tia Wang. Nah, Pak Cik, ceritanya pasal sebuah keluarga yang bahau pindah rumah. Tapi rumah tu hantap. Tahu kita hantat? Tidak, Wang. Aku paham, Wang. Apa kan itu hantat, Wang? Tidak kita paham, kah?
Kita ni ba kas ba umah yang kan bersesiwa atau kas atau pun dah paham kita ni karas mun kas paham ya hontak ni tahu lepas tuang apa dah iya tah pacia dalam umah yang bersesiwa atau macam-macam jenis hantunya mengacau besi anak anak itu berhijab tuang ya apa saja jenis hantunya tuang macam-macam jenis hantunya paci kang kalau aku bercerita aku tangkan satu-satu kita jangan tungkal kang usulnya macam si Bana bertanya lagi jenis-jenis hantunya. Jangan kau sewa ngeri. Bau kita tahu. Ngapa peci terkejut kita? Nah, yang kuat nintai. Alum lagi habis cerita aku sudah tertungkal. Kita jontai dan bertanya jenis-jenis hantunya. Bau. Jangan temah nah. Aku atuh bae bunjongannya. Jangan temenya mal nah. Aku minta maaf. Mama, macam batakan sampaiannya. Wang. Bukan jua. Ndak sewang takut kah akhir-akhir balikan ni? Dah ada aku takut paci. Andang ku biasa sudah ayah-ayah mulia ni paci. Biasanya pukul 1 je sewang paling akhir balik. Ani pukul 3 sudah. Seorang-orang lagi tu. Nah, dah. Andang ku bersih sudah akhir mulih, pakcik. Macam mana ya tahu? Satu lagi, Wang. Anda seorang takutkah menyinggahi orang yang dah dikenali di tengah-tengah jalanan ni? Tengah malam lah gitu, sunyi. Satu lagi Wang, ada sewang perasaan kah yang mua kita ini sama? Coba tulis kemari deh. Melihat mau kita ni yang sama ni, samakah indah? Dah kan sewang takut. Mengapa? Dah sewang berani takut. Ya tah, lain kali Wang, jangan bercakap tinggi, jangan sombong, ah? Jangan takabur. Ia tak membawa sasat tu. Perangai macam itu tu. Tulis tak kemari deh.
busy. The mobile number you're trying to call is turned off. Try calling back. Hey, the mobile number you're trying to call is turned off. Lai? Lai? Ah, apa bang? Berjalan dulu, gagas kau mencari ano, si Jo. Pasalnya mamanya ya baru balik dari ini malam. Hah? Mau apa ya? Dia tanda tahu, dia takkan dicari ini. Abah. Bapak, gagas kau, bawa jalan kau dulu. Ah, kunci bang. Ah, kunci kan? Gak pake, gak kunci ini. Ya, jalan dulu ya. Sampai kini, Joe masih lagi belum dijumpai. Kehilangannya benar-benar menjadi satu misteri buat keluarga dan kawan-kawannya. Di manakah sebenarnya Joe berada? Entahlah. Sama-samalah kita ini mengambil pengajaran bahwa sifat sombong, angkuh dan takabur boleh membawa kesesatan dalam kehidupan seseorang. Oleh yang demikian, introspeksilah diri kita ini. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya hamba-Nya yang sangat lemah. Walau bagaimanapun, kita ini tetap wajib bersyukur atas nikmat yang telah dikurniakannya agar dapat memberikan manfaat kepada sesama manusia. Sekian dulu catatan misteri untuk episodnya kali ini. Sampai jumpa di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Ah. Ano, jumpa sudah kami ni keritanya. Oh. Ya tadi tenang-tenang saja sana. Oh, jantan biskit tengau. Oh, dapat sudah ni. Kita akan dia ni akan diusahakan. Ada sudah ni menangani, ramai sudah. Oh. Bah. Itu siapa, Bah? Mencari dulu kami ni. Bah, kita tenang-tenang saja. Bah. Astagfirullah.